Yo lo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Di video saya kali ini, saya akan bagikan tutorial cara transfer saldo OVO ke Dana di tahun 2022. Nah, buat kalian nih yang mau transfer saldo OVO ke Dana, itu caranya mudah sekali. Nah, kita langsung ke caranya. Di sini saldo OVO saya masih 27.000. Kalian perhatikan 27.000. Dan kita bakal transfer ke saldo Dana. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengambil dulu kode pembayaran dari aplikasi Dana. Kita ke aplikasi Dana. Nah, kemudian di sini kalian pilih yang isi saldo. Lalu di sini ada pilihan transfer bank. Kalian tap yang tampilkan semua bank. Lalu kalian cari Permata Bank. Ini dia Permata Bank. Di sini kita tap silang ini. Nah, ini dia kodenya. Kalian tap saja salin kode. Nah, jika kalian sudah men-tap salin kode, kita kembali ke aplikasi OVO. Lalu di sini di menu ini, kalian pilih yang transfer. Lalu di sini kita pilih menu yang ke rekening bank. Di bank tujuan ini kalian pilih. Kalian cari Permata Bank. Kita cari Permata Bank. Ini dia Permata Bank. Lalu di nomor rekening kalian tinggal tempel saja kode yang telah kalian salin sebelumnya. Seperti ini. Kemudian di sini untuk nominal transfer. Nominal transfer ini minimal itu 10.000. Kita transfer 10.000 saja. Lalu kalian juga bisa menambahkan pesan. Misal saya akan tulis bayar utang. Nah, di sini pastikan sudah benar settingannya. Dari mulai bank tujuan, nomor rekening, nilai transfer dan juga pesan. Jika sudah, kita tap lanjutkan. Nah, muncul konfirmasi transfer penerima, ini dia sumber dana OVO Cash, pesan opsional bayar utang, detail nominal transfer 10.000 dan biaya transaksi 2.500. Biaya adminnya 2.500. Di sini kita tap transfer. Kita tunggu. Nah, di sini saya disuruh untuk memasukkan security code. Nah, berhasil dikirim. Kita tap yang lihat detail. Ini dia struk transaksinya. Dan sepertinya ini sudah muncul notifikasi transferannya sudah masuk. Dana berhasil top up saldo 10.000. Di sini sebelumnya kita akan cek lagi tinggal berapa saldo kita. Nah, ini dia tinggal 14.500. Lalu kita kembali ke aplikasi Dana. Coba kita cek. Saldonya sudah masuk, ini dia. Tadi saldo Dana saya sekitar 14.000. Dan untuk melihat riwayat transferannya kita tap riwayat. Ini dia isi saldo. Telah berhasil 10.000. Nah, ini dia transferannya berhasil dari saldo OVO ke Dana. Mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.